Waktu begitu cepat bergulir. Baru saja kemarin merangkai resolusi, hari ini sudah mengukur realisasi lagi. 365 hari ternyata singkat bagi orang-orang yang punya rencana padat. Seperti Adi dan semua mimpi besarnya. Selamat datang kembali di YouTube Adi Sobat. Bagaimana kabarmu? Semoga semakin semangat di tahun yang baru ini ya. Nah Sobat Adi, Adi mau flashback ke belakang nih, menelisik kembali capaian kinerja Adi di sepanjang tahun 2023. Kira-kira resolusi tahun kemarin tercapai nggak ya? Sebelum menyimak video kali ini, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seru lainnya. Sobat Adi, sampai Desember 2023, Adi berhasil mengantongi kontrak sebesar 37,4 triliun rupiah yang didapatkan dari lini bisnis engineering dan konstruksi sebesar 93%, lini bisnis manufaktur sebesar 3%, lini bisnis property hospitality dan investasi sebesar 4%. Dengan tipe pekerjaan jalan dan jembatan, gedung, sarana perhubungan, EPC, dan lainnya. Capaian kontrak tertinggi Adi berasal dari beberapa proyek baru seperti proyek pembangunan prasarana perkeretaapian LRT Filipina, proyek tol Jakarta Cikampek Selatan, pabrik Pusri 3B di Palembang, proyek tol Probolinggo Banyuwangi Paket 1, proyek pembangunan hunian vertikal ASN di IKN, proyek tol IKN Paket 6, proyek tol IKN Seksi 3A.2 ruas Karangjuang Karyangau, proyek tol Bayung Lencir Tempino di Jambi, proyek pembangkit listrik tenaga mesin gas di Sumbawa dan Tobelo, proyek tol Serang Panimbang Seksi 3, serta land development di IKN. Adi memiliki profil sumber pendanaan yang beragam, diantaranya berasal dari BUMN dan BUMD, pemerintah, loan, dan swasta. Capaian kontrak Adi sepanjang tahun 2023 tumbuh 58% dari tahun sebelumnya dan telah melampaui target yang ditetapkan Adi sepanjang tahun 2023. Sobat Adi, selain capaian kontrak yang berhasil terrealisasi di tahun 2023, berbagai proyek besar juga berhasil rampung dan diresmikan di tahun 2023. Nah Sobat Adi, untuk menjaga kinerja dan kredibilitas Adi sebagai badan usaha milik negara, Adi juga mempertahankan komitmen dan strategi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri. Di antaranya, dalam bidang finansial, Adi berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pelunasan obligasi yang berhasil Adi lunaskan pada 16 November 2023. Adi juga melakukan strategi project financing untuk pengendalian biaya bank, serta strategi creative financing pada beberapa proyek Adi. Komitmen Adi dalam menjaga finansial membuat Adi berhasil mempertahankan peringkat dan menunjukkan bahwa Adi mampu memenuhi komitmen keuangan ke depan. Sejalan dengan transisi hijau Indonesia, Adi juga memiliki komitmen dalam penguatan ESG. Melalui roadmap ESG yang bertujuan untuk meningkatkan risk rating ESG dan berkontribusi dalam pengurangan emisi. Hal ini juga didukung dengan struktur organisasi dan pembentukan komite ESG. Komitmen Adi dalam ESG juga dimanfaatkan melalui potensi proyek investasi berbasis lingkungan. Pengembangan proyek investasi ini berdampak positif bagi kinerja Adi dan lingkungan. Lewat ESG, Adi tidak hanya mengembangkan potensi investasi, tapi juga menambah portofolio proyek berbasis lingkungan dan budaya konstruksi berkelanjutan. ESG diproyeksi mampu memberikan kontribusi keuntungan sekitar 30% ke Adi. Sobat Adi, tahun 2023 bisa dibilang sebagai tahun yang seru dan penuh kejutan. Adi tidak hanya mampu meningkatkan kinerja di berbagai lini bisnis, tapi juga berhasil meraih prestasi dan penghargaan berkat inovasi yang Adi kembangkan. Salah satunya, penghargaan atas inovasi Adi dalam menjaga komitmen terhadap ESG. Selain ESG, Adi juga konsisten mengimplementasikan BIM secara masif di setiap unit kerja. Konsistensi Adi terhadap BIM membuat Adi meraih berbagai prestasi dan penghargaan di sepanjang tahun 2023. Sobat Adi, mungkin 2023 terlihat mulus, namun rapor baik Adi di sepanjang tahun 2023 tidak luput dari kerja keras insan Adi yang berjuang di balik layar. Berbagai rencana dan strategi juga telah dirancang untuk menatap 2024 yang lebih mantap. Nah Sobat Adi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik suka, komen, dan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info seru lainnya. Sampai jumpa lagi Sobat!